Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Dani Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula baik. Nah, teman-teman, ini ada Maya Ayang. Yang kamu mau ini nggak? Bikin channel satu lagi ngevlog. Ya, ngevlog, ntar kita review-review tempat-tempat wisata yang ada di Tangerang. Tetapi jadiin satu dulu lah, monetin dulu. Tenang, ada ini apa, kamu bicara. Ada Kang Ulicara, Bang Victoria, Temi si kreator yang selalu mensupport ini bertiga. Aduh, terima kasih banget itu. Ya. Jadi emang sebagai pemula ini ya kita harus saling bahu membahu. Barangkali kita harus saling support lah. Ya. Jangan baru sebagai masih pemula tetapi udah sombong ke subscriber gitu ya. Subscriber itu penting loh. Tanpa subscriber ya kita bukan siapa-siapa. Tanpa subscriber ya mau siapa yang menonton ya. Jadi hargainlah ketika ada yang komentar di kolom komentar ya, balas ataupun teman-teman bisa kunjungi. Dan satu lagi teman-teman ya, ketika teman-teman itu nge-YouTube awal-awalnya itu ya, mungkin teman-teman yang udah punya pasangan itu ya harus izin lah, harus izin ke istri gitu ya, supaya untuk kita itu kalaupun diridoi sama istri ya akan berkembang gitu kan. Konten juga enak guys ya, kalaupun konten juga enak ketika udah dapat izin dari istri, apalagi yang konten-konten di luar nih, yang konten-konten mancing mau keluar, kalaupun istri mau nggak izinin jangan, itu bahaya. Percuma ntar nggak spot-spot nggak dapat ikan ya. Jadi ya emang kita itu izin kepada istri, kepada orang tua, itu sangat penting. Dan kedua-duanya itu kan bisa ngedoain kita ketika kita terjun di YouTube kayak gini gitu kan. Orang tua, istri juga selalu mendukung, mensupport. Ya saya ya alhamdulillah gitu. Ketika saya memulai YouTube, tetapi istri juga mendukung. Yang penting apa? Yang penting istri ya apapun yang saya lakukan, yang penting positif gitu. Yang penting kan saya juga kan nge-YouTube tidak mengganggu waktu kerja. Ya waktunya kerja ya kerja. Ada waktu yang penting. Ini buat teman-teman, tetap selalu semangat. Jangan karena sekarang pemula subscribernya baru ratusan, penontonnya juga masih puluhan, terus ngeluh, janganlah. Itu proses, yes. Itu proses yang harus kita lewati. Nah teman-teman, mengenai video yang kemarin ya, yang tentang suntik jam tayang gitu ya. Ya itu tidak disarankan ke kalaupun teman-teman harus suntik jam tayang itu tidak. Ya itu kembali lagi ke pribadi teman-teman. Ya, kembali lagi ke pribadi teman-teman ya. Keputusan ya ada di teman-teman sekalian ya. Saya ya udah ngobrol sama Bang Ulicara. Ya. Dan beliau juga udah melakukan riset lah gitu ya. Udah melakukan riset. Ya, tetapi hasilnya ya emang benar ya, tidak ada efek apa-apa gitu ya. Tapi kan semuanya ini tentang suntik jam tayang ini kan tidak menyarankan untuk teman-teman lakukan. Kembali lagi kepada teman-teman ya, kalaupun mau ataupun juga ya nggak ada masalah. Ya, penting teman-teman tetap selalu berkunjung ke sesama pemula, itulah cari subscriber yang sampai sekarang ini ya masih efektif banget, ya masih efektif banget, ya masih pemula ya terus berkunjung, terus konsisten ya, jangan pernah malas-malesan. Nah teman-teman, mengenai durasi tonton ya, durasi tonton juga buat teman-teman yang sekarang kita masih saling mengunjungi. Ya itu ya saya sarankan jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu panjang juga lah, sampai kayak 20 ataupun 15 juga ya udah kepanjangan gitu ya.
karena ya kita itu pemula masih saling melakukan saling kunjung ya, masih melakukan saling kunjung ya. Kalau saya sih pribadi nggak masalah gitu, nggak masalah ya, apapun berapapun durasi teman-teman ya pasti saya tonton secara full durasi gitu. Tapi kan kebanyakan teman-teman kita di luar sana kan pasti merasa berat dengan video pemula tetapi durasinya tuh udah di atas 10 menit gitu, sampai 15 apalagi sampai 20, itu ya saya sarankan jangan dulu lah gitu, jangan dulu lah ya, karena kita tuh masih saling mengunjungi, masih saling kunjung mengunjungi ya. Saya juga pribadi kalaupun terlalu panjang banget kayaknya masih mikir lah gitu ya. Tetapi ya itu kembali lagi ke teman-teman mau bikin durasi berapapun gitu ya, saya menyarankan aja ya untuk saling mengunjung ini ya jangan terlalu panjang-panjang lah ya, maksimal kayak 8 menit itu juga udah bagus loh ya, udah bagus 8 menit ataupun 9 menit gitu. Oke, buat teman-teman ya tetap selalu semangat di YouTube. Ingat apapun yang teman-teman lakukan ya itu harus selalu izin kepada Polda, polisi dapur. Ini ya polisi dapur ya. Ya teman-teman, segitu aja buat teman-teman. Tetap selalu jaga kesehatan. Bentar lagi kita menuju bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa melaksanakan semuanya ini dengan full, ya, dengan full. Tidak ada halangan dan rintangan. Satu bulan kita melaksanakan bulan suci Ramadan. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman. Tetap selalu semangat dalam mengembangkan channelnya. Pokoknya pemula harus sukses. Oke. Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam sama keluarga.